Kepada Bapak Camat, Camat dan Kerja yang kami hormati, Bupati kita Musa Ahmad, Bupati kita Musa Ahmad, Lampung Tengah Berjaya, Lampung Tengah Berjaya, Petani Maju, Maju Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu KWT, FKWT, dan KWT dari Kolejo dan dari Kecamatan yang saya hormati, Bapak Parsoni selaku Babinsa Kampung Kolejo. Yang saya hormati Ketua Kelompok Tani, Ketua Kabupaten beserta anggota. Jadwal seharusnya Balerjo tapi ditempatkan di Balerjo. Insya Allah dengan berkat kerjasama doa kita semua akhirnya terlaksana pelaksanaan bunga kampung di Kampung Balerjo. Ini berkat support, dukungan, serta kerjasama semua pihak, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah banyak membantu terselenggaranya bunga kampung di Kampung Balerjo. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwasanya perlu diketahui juga, ini mohon maaf ini Pak Camat ya, perlu saya sampaikan juga terkait dengan Gapoktan, bahwasanya Gapoktan Kampung Balerjo kalau nggak salah ya betul ya Pak Isman ya, saldo kita terbanyak ya di Kecamatan Kalirjo. Ini luar biasa. Ini berkat keseriusan semua pengurus Gapoktan beserta anggotanya, ini luar biasa. Total saldo Gapoktan Kampung Balerjo itu 130 juta. Luar biasa. Netos untuk Kampung Balerjo, Gapoktannya luar biasa. Ini sedikit sengaja saya promosikan karena memang satu-satunya di Kecamatan Kalirjo. Ya kan Bu ya? Satu-satunya Gapoktan di Kecamatan Kalirjo yang mempunyai saldo 130 juta. Ini luar biasa. Ini saya sangat mengapresiasi sekali. Justru dulu waktu sebelum Pilkakam ya kalau nggak salah pernah saya sampaikan dengan Gapoktan bahwasanya kalau seandainya Gapoktan nanti punya saldo 200 juta nanti kita siap tambahkan dari DD, kita anggarkan dari DD untuk tambahan yang selanjutnya kita menjadi pengecer melalui kerjasama BUMK dan Gapoktan. Jelas kelompok tani Pak Camat ini jumlah petani 671, KWT 4, dan juga luas sawah 151 hektar. Dan kalau melihat jumlah luas sawah ini memang tidak sesuai karena kebutuhan kita juga di perkebunan luar biasa, atau sekalipun memang mungkin untuk subsidi pupuk tidak seharusnya untuk perkebunan ya kalau nggak salah Pak ya, tapi apalah daya, kita di kampung dengan segala keterbatasan, mohon maaf ya karen saiki murah sawit saiki buaya ragembel kan mumet. Mohon maaf ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.